Tes 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 1 2 3 tes tes tes. Anjay, gaskan ya guys ya. Halo semuanya. Balik lagi sama gue Angga di channel gue sendiri cuy. Dan di kesempatan kali ini ya, gue bakalan main sesuai judul live stream kali ini ya. Kita bakalan mainin ini dulu cuy. Soalnya lagi 5 menit ya, kita mainin ini dulu lah. Ambil hijau mainin ini dulu supaya sampai sini aja cuy. Ya sabar ya adik-adik, sabar. Soalnya lagi 5 menit. Aduh, ini adakah? Ada cuy, sabar ya. Tanah sini, itu ini, daun, mana daun, sabar, daun. Ntar ya, gua sel ini. Sabar, lagi dikit. Bentar, ini soalnya ngejar waktu cuy. Yaelah, berapa menit ini? Lagi 3 menit. Mana ini? Gua jual-jualin aja lah cuy. Ini juga jual. Bentar ya. Ini bisa. Lagi dikit bet. Ini kita jalan dulu. Masa kali nggak bisa ya? Kepepet banget waktunya ini. Kepepet banget ya. Lagi 4 menit. Lagi 3 menit cuy. Ayo. Gas. Gas ya. Gas, ini kesini. Lagi 9. Ayo. Ayolah. Semoga ya dapet lagi 9. Lagi 9 cuy. Masih banyak ini. Ayo cuy, come on. Ayolah. Ini sini. Ini juga. Lagi 2 menit. Nih. Ini ke sini. Udah ya. Ini guys. Ini pasti naga ya. Ini pasti naga cuy. Karena udah dari waktu itu gak dapet masalahnya kan, pasti naga sih. Fix. Naga. Oke. Kita absen dulu ya adik-adik. Ada Mukhyar Lutfi, ada Aziz, ada Irul Huru, ada Pedal Gaming, ada Muhammad Ilham. Ya, thank you semuanya. Mungkin salam dulu ya. Welcome buat kalian semua yang udah mampir di live ini dan mungkin kalian nonton replaynya cuy. Ya kan? Pembukaan tadi ya sungguh fantastik itu, dapat naga. Ya, naga cuy, itu naga cuy. Kalau kalian mungkin lihatnya tomat, mungkin lagi terkena genjutsu aja ya. Sebenarnya itu naga. Oh my god, game nostalgia Aziz ya. Sabar ya. Anjir, ini kenapa ya koneksi gue ya? Ntar cuy. Hai Bang, kata Bang Irul. Hai, welcome. Ntar dulu. Ini udah mau selesai ya? Bentar, sabar. Oh, ini masih ada sehari cuy. Untung banget. Masih ada sehari ya event heroic ini ya. Heroic combat lagi sehari cuy. Assalamualaikum Bang, telat gak? Bermain ini. Emang tidak punya banyak naga gimana? Ternak ya adik-adik. Ternak naga. Ini kalau kalian gak tahu, ini kalian ini aja cuy. Kalian ini aja naga-naga kalian ya. Ini ya, apa namanya? Adu pedang ya. Suruh mereka adu pedang, bergulat ya. Nanti bakalan jadi banyak naganya cuy. Bener. Beradu pedang, ini tempatnya adu pedang mana Bang? Ini cuy, ini 3 biji ini gua punya nih. Ini cuy, tempat adu pedang 3 biji ya. Punya. Oke. Bang, katanya giveaway orb udah belum? Kata Muhammad Ilham. Belum ya, giveaway orb-nya itu kita bakalan adain besok ya. Habis misi berarti ini mungkin 2 hari setelah sekarang ya. 2 hari dari sekarang mungkin kita bakalan giveaway cuy. Dan nanti kalian yang ikut giveaway ya, gua giveaway-nya nggak kayak giveaway Bang Xjap atau nggak apapun, gua nggak bisa memberi yang namanya itu sejumlah uang atau enggak sejumlah yang bernilai setara dengan uang cuy. Mungkin ini enggak setara dengan uang ya. Ini mungkin cuman orb biasa. Mungkin gua bakalan giveaway ini dulu cuy.
ini dulu. Enggak sih, enggak ini sih. Ini ya. Corrupted Metal ya. Kita bakalan giveaway Corrupted Metal 102 op aja, cuy. Dan nanti bakalan yang menang nanti lihatlah pokoknya siapa yang menang, cuy. Hack Tomato Dragon. Bang, naga mythicalnya ambil. Yang mana? Naga mythical yang mana? Yang ini. Ya lah, ini ada juga ya. Hack Tomato Dragon op. Aku benar-benar dapat pun. Ya, aku juga adik kami. Cara banyak naga ya, beli item, beli Terra udah ada yang banyak naga. Nah, itu beli, tinggal beli aja, cuy. Mana, di mana ngambil ini mythicalnya? Kagak ada. Oh, yang tadi ya di puzzle ya, kagak bisa, cuy. Kagak bisa yang ngambil mythical ya tadi ya. Berkembang biak, Bang. Nah, itu. Berkembang biak, cuy. Syarat giveaway apa yang di event tadi? Iya, tadi nggak bisa, udah lewat ya. Syarat giveaway itu sistemnya gue ini ya, random pick ya. Di Google kan ada tuh random pick. Jadi syarat giveaway-nya cuman harus punya berapa ya, 5 ya. Syarat giveaway-nya gampang banget, cuma harus punya 17 SNL ya adik-adik. Punya SNL 17 ya, 17 aja. Nanti gua yang keluarin, cuy. Apa namanya? Lebihnya gua keluarin. Ya. Coro apa tadi ya? Coro metal ya. Coro metal ya adik-adik, ingat. Nanti besok 2 hari dari sekarang kita bakal giveaway, cuy. Setidaknya ya, seperti gua kata gua tadi, gua tidak bisa memberikan nilai yang setara dengan uang, cuy. Tapi kalau di ini in game yang bisa gue berikan, gue gaskan. Anjay. Ntar ya, kita tetasin Titan dulu, cuy. Tetasin Titan, ini ada 2, lumayan ya nambah. Kenapa gue tetasin Titannya? Supaya ini tuh ngasilin pun juga, cuy. Lumayan lah ya. Lumayan lah ngasilin pun. Lumayan. Aku butuh naga coro, Bang, biar coro warku gak kesepian. Anjay, coro warku gak kesepian. Ya, nanti gua giveaway tuh coro gua. Ya, nanti pastiin menang nanti ya. Nice, Grotto Abdul bintang 5. Nice. Udah ya, udah done ya Abdul ya. Kamu silahkan beristirahat dengan tenang dulu. Untuk saat ini kamu sudah done ya. Jadi Luna bintang 5 juga ya. Next bakalan jadi bintang 5 si Lady Luna. Full emas. Ini Lady Luna ya. Lady Luna bentaran di sini. Habis itu di sini pasti ada naga summon dragon, cuy. Gua udah punya banyak ini, cuy. Summon dragon. Nah, ini bentar lagi juga jadi bintang 5 juga summon dragon gua. Sabar ya. Anjay, kelas. Tapi Titan ngasih inputnya kecil, gak apa-apa. Yang penting menghasilkan ya. Ingat guys, kita harus bersyukur ya. Seberapapun kecilnya pendapatan, itu mau gak mau kita harus bersyukur, cuy. Siapa tahu lambat laun pendapatannya tuh bakalan meningkat gitu. Ya, jangan berhenti belajar dah pokoknya dah. Oke, kita mainin Abdul dulu ya. Bang, free pass orang beda-beda kah? Aku free passnya naga L, saudaraku M. Naga L. Mungkin orang yang benar di pain pass sekarang tuh adalah naga L yang benar ya, yang semua player dapat. Tapi kalau yang naga M itu mungkin player baru kali ya. Mungkin aja ya, Ferry ya. Mungkin aja. Gue juga nggak begitu paham benar ya, soalnya di pain pass, soalnya jarang beli di pain pass, cuy. Beneran dah, jarang beli. Sekalinya beli langsung bintang 5. Anjay. Sekalinya beli langsung bintang 5. Anjay. Dari bintang 5 juga ini si Grotot ini ya. Kita cari dulu ya kan, ternyata sekarang tuh gampang banget guys nyari naga bintang 5 kayaknya ya. Tinggal 18 aja dan punya food yang cukup ya. Punya food yang cukup, mainin combat, udah jadi bintang 5, cuy, asli. Naganya ya. Naganya jadi bintang 5, cuy. Coba di-lock, Bang, ada event baru kah? Ada.
ada event runner ya kali ini ya, event runner. Wih, bosenin juga runner ya. Maunya nggak ngejar cuy, cuma ya untuk memanuver orang-orang yang lagi giat-giatnya main event ya kan. Sebenernya ini gua bisa aja juara satu cuy di event sekarang. Bisa aja ya. Ini ya. Ini ya. Bisa aja gua nyampe sini cuy. Beneran dah. Sekarang kan 14.410 ya. Tambah koin mesh gua 19.000. Jadi sekitar 30-an cuy, dan sedangkan orang-orang yang ada di sini itu cuman 26. Gua mungkin udah tembus 32 ribuan lah kalau gua ya, kalau ngegas sekarang. Tapi ya gua pengennya ngekeep aja dulu biar nanti sekalinya buat konten lah ya. Kita kejar ini, siapa tahu dapet ya. Oke-okean cuy ya kan, mumpung sekarang nggak ngejar-ngejar insignia banget. Mungkin kalau ada insignia kita ambil aja kali ya, kalau ada ya. Insignia ada kagak? Kalau ada insignia kita ambil aja, ada 10 lumayan, nanti kita bakalan ambil juga ya, soalnya kita pengen ngumpulin juga cuy insignia cuy. Dimas incar naga apa bang? Incar dah. Oh belum, incar ini cuy, Evan Nesken Pay ya guys ya. Ini naga bagus desainnya ya, sama elemennya juga gua suka cuy. Elemennya juga gua suka ya kan, gua inter nanti lah. Oke, kita bakalan relog dulu, kita lihat apakah event runnernya itu menarik apa tidak. Apakah akan ada tragedi kekurangan anak ayam? Kagak ngejar. Sekarang kagak ngejar ya. Udahlah, sekarang kagak ngejar cuy. Jadi ya santuy aja sekarang. Sekarang tuh gak ngejar banget, aman lah. Yang penting gems masih banyak. Kalaupun ngejar mungkin di next ini ya, next event setelah event ini ya, setelah event apa namanya? Setelah event Paskah ini ya, mungkin bakalan ngejar, soalnya nanti bakalan ada Titan Chest adik-adik. Titan Chest itu ya wajib dikejar ya menurut gua. Kalau ada chest naga-naga gitu wajib dikejar guys. Wajib ya. Parkan bayar aja lah ya. Parkan bayar apa enggak ya? Nah, ini aja lah, ntar lah. Kalau masalah misi-misi kayak begini ntar lah guys ya. Gua juga nggak mau ngabisin banyak-banyak gem di sini cuy. Oke, nanti aja lah. Kita kasih makan dulu. Apa kek naganya yang pantas dikasih makan? Mana itu kakek legend itu? Kagak ada ya? Ini cuy kakek legend cuy. Nanti kita namain kakek legend aja lah ya. Bang, elemen terkuat di DC apa kata Muhammad Ilham? Elemen terkuat di DC adalah elemen Terra ya adik-adik. Itu adalah elemen paling kuat. Elemen Terra ini Kakek Legend ya. Kagak lah, gua kagak males namain naga cuy. Kakek Legend. Elemen terkuat ya menurut gua yang benar-benar kuat itu elemen Ancient ya, biasa aja ya. Elemen Legend kali ya, elemen legend ya. Tapi ya gua sukanya legend sih, tapi nggak ada bedanya cuy, semua elemen sama aja kayaknya. Kalau ada skillnya mungkin baru dia membuat sebuah perubahan yang sangat signifikan mungkin ya. Di punyaku eventnya ada di jam 6.00, sini udah jam 7, ini beda sejam ya. Aman lah. Iya cuy, sekarang risetnya beda ya sekarang ya. Malah apa ya namanya, jam risetnya diganti cuy sekarang. Jam risetnya diganti ya adik-adik. Jadi enggak ini banget apa namanya, jadi gimana ya, enggak terbiasa gitu karena diganti jam risetnya gitu. Ini sekarang karena ada aliansi chest ya, gua mau enggak mau harus ikut juga ya. Apakah di band si Grotto ini adik-adik, di arena kita battlein aja ya. Mungkin kita bakalan battlein aja si Grotto kali ya. Nah ini si Abdul kita battlein aja guys. Semua naga OP gua ada di sini soalnya cuy. Ini gak ada. Ini pure ya, pure kagak ada, gua kagak ada cuy. Mending di skip aja lah. Aduh, males banget.
nge-review Abdul ya adik-adik. Gua jam 6.10, sorry telat bang. Itulah. Iya, sekarang 6.10 ya. Anjir ada ya kayak begini ya. Lawan enggak ya? Lawan enggak ya? Takut gua anjing. Kalau enggak pakai deck kayak begini takut anjing. Itu di event baru Naga Haga bang, kata Winnie Win. Kagak tahu. Kagak ya Naga L biasa ya? Event baru tuh event runner Naga L biasa. Biasanya ya. Tapi kalau bisa sih dapat Naga H, cuma harus ngejar Naga, harus ngejar yang paling pojok itu. Ya tahulah kalau main biasa nggak mungkin kekejar itu. Kecuali main pay to win baru kekejar adik-adik. Aja max level solo win bang, anjay. Nggak bisa ya kalau max level pun kayaknya nggak ada perksnya cuy masalahnya. Masalahnya nggak ada perks ya ini ya. Nggak ada perks. Ini nanti gua di solo lagi ini berapa nih? Ini 3% aman ya tadi. Halo bang, ada dewa dua-dua. Halo. Aja ya, nggak begitu juga kayaknya. Aja. Ini mampus kamu. Ini counternya, kalau Harpy ini counternya Choro sama ini ya, sama vampir ya. Ini enak cuy sebenarnya Harpy ini, cuma skillnya nggak begitu banget ya, kayaknya biasa aja cuy. Sekali semprot dapat darah udah selesai sih. Biasa aja sih kayaknya gitu. Ya, apakah ini skin yang ini baru keren kayaknya ya? Skinnya itu baru keren kayaknya. Eh, ini lawan aja lah. Kita mau review Abdul kalau bisa guys. Gak bisa adik-adik. Gak tahu cuy ini kagak dapat buff ya. Tapi ini counter ini sih aman lah. Bisa lah naik Abdul ya. Abdul bisa lah naik ya sekarang ya. Soalnya counter pure. Lumayan juga Abdul ya. 270 darahnya cuy, bintang 5, level 61. Mungkin gak bakal gua naikin kali ya. Cukup aja level segitu. Bang mau nanya kenapa Toxic God darahnya gak ngotak 600k? Karena kena buff ya adik-adik si Toxic God ya. Karena dia itu ini cuy, apa namanya? Karena dia penuh dengan racun, makanya racunnya kan hijau. Ini darahnya juga hijau. Jadi racun itu adalah darah. Jadi dia pedarah cuy. Kan nge-cheat sebenarnya ini. Ya kan? Harpy skill pertamanya nambah darah gak sampai 100k gitu, selalu di ribuan. Iya. Paling sekitar 80k segitu. Gua telat gak bang, kata dari mana Pak Ong? Kagak, baru mulai dan ini bakalan mereview aja ya adik-adik. Mereview aja. Anjir ini, aduh, Ordok, kamu tamengnya dua ya si Ordok ya. Gila. Ini bisa sih di hit. Aduh kagak. Ini cahaya sama war ya. Gak ada war lagi. Apa hubungannya bang? Racun sama darah kagak ada. Gak ada buahnya anjing, ngarang aja. Anjay, kita lasitin si Abdul ya. Lasitin, aduh gak bisa lasit karena di slebeo. Di slepet sama toksin gak adik-adik. Di slepet ya. Ini namanya Dracula. Ini nyedot darah ini mati. Ah enggak cuy, gua kira nyedot darah nih orang. Kalah sama Titan Smack. Kayak namanya bang, naganya bang Limindah ya. Bang, naga terkuat dan naga terbang apa bang? Kata Muhammad Ilham. Naga terkuat. Naga H sih terkuat ya kan. Naga H apapun ya. Tapi yang lebih kuat naga H yang bayar. Kalau gak bayar gak kuat-kuat banget sih. Biasa aja kalau gak bayar. Ini naga H bayar dua biji. Naga H gak bayar satu biji si Abdul. Jadi Abdul ya yang dibilang jelek kagak. Ya biasa aja adik-adik. Biasa aja ya.
Tapi ya nambah-nambah koleksi aman lah ya. Nonton live terdor. Naga HP lebih kuat kah bro? Ya jelas cuy, jelas. Naga HP IP ya semuanya kuat-kuat sih. Apa yang bikin mereka kuat? Yang skillnya nggak ngotak sebenarnya sih. Skillnya aja nggak ngotak, cuma bagi kalian yang nggak apa namanya, nggak mau keluar spesial uang pun kalian juga bisa dapat naga ya cuy, dengan cara pertama hoki, yang kedua kalian kumpulin orbnya bisa dapat sih 500 doang mah. Gampang. Kosmik nggak dipakai bang? Kosmik lemah adik-adik. Kosmik lemah. Kita pakai ya kosmik ya. 200.000 buset. Naga HMK lah kan. Bro, jangan ngomongin HMK di depan. Aduh, baru juga ini cuy, lawan nggak ya guys? Lawan nggak guys HMK guys? Ini lawan aja lah. HMK cuy, lawan aja lah HMK lah. Agak ngaruh ini. Aduh, ditepis. Nambah darah tapi tetap aja ya. Jangan nepis dong. Nah, mantap. Waduh. Ini ya, jangan nepis lagi. Ya kan? Darahnya cuma 345 ya. Soalnya gua ada buff sih. Buff double ya, buff tower sama buff arena juga. Jadi darahnya mampus ninggoy ya. Itulah ya kekuatan dari si Toxin God ya. Mau nyolong darah tapi dia yang meninggoy. Gue mau open member enggak bang, kata winner nih open member kagak ya, kagak sih kayaknya, kagak tahu ceritanya ini. Gua cantanya leader gua cuman member adik-adik, baru diomongin langsung muncul naganya kata Muhammad Ilham itu cuy. Nah ini juga muncul, cuma dia pakai skin. Lawan kagak ada ini masalahnya, ada tukang hidupin juga ya. Oke lah, all in ya. Kita bawa Abdul, kita all inin si HMK ini, walaupun ada redeemnya juga, kita all in ya adik-adik. Pakai itu bang, lawan Karma Quantum. Udah berapa kali gua bilang gua tidak punya Quantum ya adik-adik. Iya ya, kalau waktu itu sempat beli dan ada dananya gua beli cuy. Kalau soalnya waktu itu nggak ada dananya sama sekali ya, kayaknya nggak beli. Kita kehabisan dana waktu itu ya. Ya gua ikhlas aja cuy. Mungkin siapa tahu nanti bakalan next HPIP bakalan lebih overpower lagi ya. Siapa tahu ada kesempatan gua buat beli juga nanti. Gua bakal beli cuy. HMK selalu nomor 1. Iya cuy, top rank. Top rank ya. Itu HMK tuh top rank cuy dari segala naga ya. Tapi ya gambling juga sih. HMK tuh gambling juga, gambling. Kadang-kadang ya kalau nangkis ya OP, kalau enggak nangkis ya sama aja sih. Sama aja cuy. Sabar ya, kita habisin liga sama ini cuy. Review Abdullah ya, review Abdul. Nah ini Abdul review aja, review. Bang, kalau ada event tuh mending ditabung apa langsung pakai kuenya kata Teddy Bear? Tergantung orangnya aja sih. Balik lagi, kalau ada orang yang tangannya gatel gitu kadang-kadang mau ikut event ya kan, sekali lihat koin ada langsung digas, ada juga cuy tipikal kayak begitu. Tapi kalau gua tipikal orang yang ngegas di akhir sih ya kan, enak banget ngegas di akhir cuy, lihat koin banyak itu kayak enak banget gitu lihat koin banyak. Naga Redemption sense hidup koin itu berapa persen bang, kata Mungkin Rupi? Udah pasti ya, nggak ada persentase chance-nya, tapi udah benar-benar pasti ngidupin cuy. Cuma darah yang dihidupinnya tuh mungkin 80% ya. Halo bang, halo. Welcome ya orang Korea. Ini Abdul senggol dong anjay. Abdul nih bos, senggol dong. 6 ini ya, 6 gems ya. Aman cuy.
kita naik-naikin Abdul lah ya, mumpung ada Abdul. Nama aku Sang Jamlin kalau nggak bisa baca. Gua lupa terus cuy, sorry ya. Sang Jam, Bang Sang Jam. Gua tuh tangan gatel mainin event. Nah itu juga kadang-kadang orang lihat koin dikit langsung ngegas gatel. Gua juga dulu kayak begitu. Sekarang ya soalnya ada kerja gitu, sekali mungkin ada satu waktu yang memang free, gua pakai jalan di akhir ya, tapi ya kalau memang kesibukannya ada gitu. Kalau di akhir tuh enaknya bisa nyalip gitu, kalau awal bisa lihat bedanya gitu kah bang? Nah itu soalnya ke sekarang kan ada event ya, ada event apa namanya, leaderboard, siapa yang ini apa namanya, kita pantau-pantau dulu siapa yang bakalan gerak, siapa yang bakalan nggak gerak ya. Tapi nggak tahu juga cuy, kayak tipikal orang yang kayak gua nih ngumpulinnya itu nanti kadang-kadang di akhir ngegas kena kemanuver sama orang-orang kayak gua gitu. Soalnya banyak juga ya orang-orang kayak gua gitu, ngumpulin terus, ngumpulin, terakhir dipakai sama dia, udah kena manuver dah. Berharap estek satu jadi estek 7 cuy. Kalau Karma Dragon bagus juga bang, kata jago rezim. Bagus, naga karma semua bagus ya. Naga karma tuh paling bagus cuy, bagi gua, bener. Soalnya, hasilin food iya, ngeblok iya, critical dapat blokan iya juga. Apa coba minusnya? Kecuali minusnya nggak aktif-aktif doang ya. Dikiranya aktif agak aktif-aktif terus. Aduh kita ini dulu ya. Aduh mending goy. Langsung mending goy nebulanya ini. Terabred dapat naga karma kata Habib Tarmizi. Kagak tahu. Gak tahu ya, kalau breed naga karma gak ada cuy. Kalau di breeding event ada naga karma ya bisa ada keluar jenja juga, cuma susah ya adik-adik. Ada memang jenjanya, cuma susah. Jenjanya ada tapi bukannya mustahil tapi susah cuy. Artinya tuan atau bos kalau Jepang sacu jenja. Oh gitu ya, kok berarti sama kayak sacu di sini ya. CDP event jelek, elnya Turki Dragon kebanyakan dapat kan jelek 3 elemen. Nah itu cuy, kagak ada gunanya samsek cuy. Kagak ada gunanya sama sekali ya. Ini tinggal minta ke sosial points. Minta muntun adik-adik. Jangan ke SP ya, minta muntun. Minta ke muntun ya. Monkey Business gua masih ayo. Sekarang bintang 5N Groto gimana bang? Kata Habib Tarmizi. Punya opnya ya. Kalau punya opnya bisa bintang 5, kalau nggak punya opnya nggak bisa bintang 5 cuy. Tapi gua bang modal 3 ini bisa di HW, bisa bawa pulang Cikuplo Karma. Hoki banget ya 30 mangkem sih. 30 mangkem cuy, bayangin aja ini Kumplo Karma ya. Bagi yang nggak tahu Kumplo Karma itu yang ini cuy, yang gua bantai barusan ya. Lagi info naga apa bang? Kalau gua sekarang ini ya Lady Luna udah bintang 5 itu. Lady Luna udah B5 ya. B5 ya Lady Luna ya. Ntar dapat opnya bang atau Habib? Kemarin waktu ini Heroic Race ada hadiah lap ke 18 atau enggak hadiah ke 6, lap ke 16 gitu, dapat opnya kok 700 ya kan, kalau ditotalin sampai 18 ya. Kalau kamu sampai lap 18 dapat opnya 700, terus itu dapat dari ini, dapat dari combat, ada di combat juga bisa dapat sekitar 700 juga, jadi 100 ini ya, 100 berapa tadi? 1400 udah didapatkan dengan EZPZ ya adik-adik. Cuma kemarin sempat nge-trade karena kurang gitu, jadi ya harus nge-trade ya. Bang, lu per event bisa keluar duit berapa buat top up? Kata Ibnu Yasir, kagak top up cuy per event. Per event gua kagak top up adik-adik. Ini tuh gak top up, emang gua kumpulin aja koinnya cuy.
nih di tutor bintang 5-in ketutup aja. Aduh, gua minta tutor lagi ya. Ikut heroic race sampai lap 18 sama punya food 80 juta sama punya gems 200 cukup ya kan, punya food 80 juta gems 200 itu aja lap 18 selesai adik-adik pembicaraan selesai. Susah bang, gua kemarin lap 7 kayak gimana sampai lap 20, lap 18 aja diusahain aja gitu. Tapi ya harus spend gems juga sih kalau mau lap 18. Halo Blit, telat gak kata gue tersebut? Kagak, baru mulai. Tapi baru mulai udah mau end stream ini. Tutor nak pampir bang. Nah kalau ternak pampir mah gampang. Tapi sekarang udah susah ya. Kalau dulu gampang cuy. Kalau sekarang susah. Karena udah diubah. Ini ya tipe naganya yang jadi mythical ya. Rarity-nya cuy. Rarity-nya udah diubah jadi mythical. Jadi agak susah. Kalau masih rarity L, gampang dulu cuy. Orang pelit di challenge itu pasti masang cuma satu naga. Ya cuy gak apa-apa lah ya, kita pasang ini aja untuk last round. Bagusan seri karma apa korupter bang? Karma sih, fix karma ya adik-adik. Cara cepat dapat gems gimana bang? Kata Perry, main tas ya bang. Gua udah buka alhamdulillah, udah buka ya. Selamat bagi kalian yang udah berbuka puasa ya. Bukan ternak vampir, ternak titan aja. Ternak titan mah masih gini cuy. Tapi ternak yang sekarang ya, ternak ini, ternak positif negatif cuy, paling ejet ya menurut gua. Ini kalian tinggal summon aja kalau happy hour mah. Summon negatif. Ada enggak ya? Kagak ya. Negatif. Aduh kok enggak ada ya? Enggak ada cuy. Oh kalau ada opnya ya, gua kagak punya opnya sih. Nah ini gua ada 10 op. Nanti gua mau summon ini ya. Summon ini pas SH nanti karena ada 700. Lumayan lah ya, karena ada 300. Mungkin gua bakal nambahin negatif gua lagi 3 naga mungkin. Gak ada yang tahu. Ini si janggar ini kenapa ya? Ini kita cepatkan bayar gak ya? Alah nanti aja lah guys. Seperti ini ya. Seperti yang udah gini. Udah lewat-lewat ya kan. Mungkin kalau seperti biasa cuy. Ya kan? Kalian tahu lah ya kalau udah seperti biasa. Dan gak mungkin juga ini gua nyampe lap terakhir gitu dapat kumpul karma ya. Gak mungkin cuy. Dan kita tidak boleh judi ya adik-adik. Gak boleh judi cuy. Bang akunya SP, abang tahu gak? Kagak tahu. Kita mau ngawain dulu. Aduh. Lagi baca komen anjing.